Inilah top pukulan rahang paling mematikan dalam dunia MMA yang akan kami rangkum dalam Brutal Top KO MMA Pertarungan Campuran. Kita buka dengan pukulan ganas yang mengarah ke rahang yang langsung pingsan, yang mana pertarungan-pertarungan ada sebagai kunci adalah pukulan telak ke arah rahang, yang mana semua ini yang sudah dirangkum oleh dua bibir arena. Bagaimana kerasnya pukulan dalam dunia MMA dan bagaimana rapuhnya rahang sebagai sasaran empuk dalam dunia fighting terdahsyat di dunia ini. Bukan hanya pukulan, tapi tendangan ke arah rahang juga menjadi incaran maut yang digadang-gadang bisa melumpuhkan, menjinakkan si botak gundul ini. Semua orang dalam pertarungan MMA, sasaran utamanya adalah rahang, dan yang kedua adalah body shot ke arah ginjal atau liver yang mengganggu pernafasan, yang mengakibatkan susah bernafas dan kesakitan seperti ditusuk-tusuk. Itulah sasaran empuk yang kedua. Namun yang utama yang membuat orang tidak sadar yaitu ke arah rahang, yang mana rahang ketika dipukul, disengat oleh pukulan yang sangat ganas bisa mengakibatkan orang lumpuh seketika walaupun bisa bangkit lagi. Karena apa? Mungkin syaraf otak yang berfungsi dalam tubuh manusia terletak di bagian rahang. Ketika rahang digetarkan secara ganas, maka seseorang bisa pingsan atau linglung seketika. Banyak petarung-petarung yang juga memiliki rahang kuat dahsyat, yaitu di dunia MMA maupun di dunia boxing. Dalam UFC atau MMA terdapat petarung yang rahangnya sangat kuat, yaitu Khabib Nurmagomedov. Dalam sejarahnya, Khabib Nurmagomedov belum pernah terpukul KO, terpukul jatuh oleh pukulan ke arah rahangnya. Dan juga banyak orang-orang yang memiliki rahang kuat, namun kecepatan dan kekuatan rahang itu juga tergantung bagaimana orang memukulnya, tergantung musuhnya memukulnya. Jika rahang itu terus dilatih, maka rahang itu bisa kuat seketika. Dalam dunia boxing juga ada Triple G atau GGG atau Gennady Golovkin yang terkenal memiliki rahang baja. Latihan-latihan seperti menggigit benda-benda keras atau dibebani dengan beban-beban keras, sang rahang bisa sedemikian rupa menjadi kuat. Namun hal itu juga termasuk dari bawaan lahir rahang itu seperti baja atau tidak. Contohnya seperti Mike Tyson yang memiliki rahang dan leher yang beton, juga bisa dijinakkan oleh Evander Holyfield, oleh Lennox Lewis. Rahang sekuat apapun, namun jika bertemu dengan pukulan yang lebih kuat, maka rahang pun menyerah dan bisa KO seketika. Contohnya seperti yang saya bicarakan tadi, termasuk Mike Tyson yang digadang-gadang memiliki leher beton dan rahang yang sangat kuat, namun dia terduduk lesu ketika dipukul oleh Evander Holyfield di pertemuan pertamanya. Juga di pertemuan pertama atau pertemuannya melawan Lennox Lewis, dia juga tertidur secara frontal. Dan banyak petarung-petarung UFC memanjangkan jenggotnya dengan bertujuan untuk meredam pukulan musuh dengan jenggot tebalnya. Namun tak banyak orang juga pingsan dengan jenggotnya karena jenggot tidak bisa menutupi kelemahan sang rahang. Contohnya saja
kita sebut Conor McGregor ketika memiliki jenggot dia juga dipukul KO dan tidak bisa bangkit lagi. Semua orang beranggapan jika Rahang memang nomor satu adalah bawaan lahir yang bisa membuat rahangnya kuat seperti baja. Tapi nomor dua, rahang itu bisa dilatih juga menjadi sangat kuat dengan latihan yang super super duper hebat. Contohnya saja, kurang latihan bagaimana? Seperti Amir Khan, seperti Conor McGregor, dan banyak lainnya. Namun mereka ketika dipukul rahangnya seperti rahang kaca. Mereka bukan tanpa latihan seperti Amir Khan itu, karena memang bawaan dari lahirnya rahangnya sudah rapuh serapuh biskuit bayi. Yang mana ketika dipukul secara telak, Amir Khan langsung KO di dunia boxing. Begitu juga dalam MMA, banyak rahang-rahang yang tipis yang tidak bisa bertahan dalam pukulan yang sangat ganas. Kebanyakan petarung-petarung di UFC memiliki rahang yang lemah tapi memiliki pukulan yang kuat. Contohnya seperti Gerbert. Gerbert itu pukulannya sangat dahsyat namun rahangnya cukup lemah. Ketika dia beradu pukul 1-2-1-2, tidak sampai 3 kali dia tersentuh rahangnya maka akan KO. Tapi ketika dia memukul lebih dahulu, musuhnya bisa KO lebih dahulu. Dalam dunia pertarungan, artinya rahang dan pukulan harus sama-sama seimbang, karena attack dan defense sama-sama harus dijaga. Pukulan harus keras dan rahang harus mantap. Itulah agar kita, agar petarung bisa merajai dalam kelasnya. Banyak orang yang hanya mengandalkan pukulannya tapi rahangnya tidak terjaga. Yaitu ketika dia terkena pukulan maka sirnalah sudah. Percuma sudah memiliki pukulan yang keras namun rahangnya lemah. Tidak sampai dia memukul sang musuh, dia malah KO sendiri. Contohnya, walaupun badan sebesar King Kong seperti Brock Lesnar, dia juga tidak kuat. Dia juga sering terpukul jatuh oleh musuh-musuhnya. Jadi badan bukan tolak ukur, jadi kekar juga bukan tolak ukur. Tolak ukurnya adalah ketika menerpa, menerima pukulan keras. Jika dia tidak KO, maka rahangnya itu sekuat baja. Dan yang paling saya salutkan, rahang-rahang baja itu bisa menahan gempuran tanpa double cover. Semuanya itu mengakibatkan semua orang kaget dengan pukulan-pukulan ganasnya yang mengakibatkan semua orang ingin berlatih. Dan itulah rangkuman-rangkuman hebat, rangkuman yang membuat rahang menjadi putus, yang mengakibatkan semua orang kaget dan bersenang-senang dengan semua itu. Dan kita nyatakan rahang kuat dan pukulan keras harga mati untuk petarung MMA.